Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Mama Hana. Kali ini saya mau membuat kue lampu-lampu. Ini adalah jajanan khas dari Sulawesi Utara. Bahannya sangat simpel dan bikinnya pun sangat mudah. Simak terus videonya ya. Oke, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Ada tepung terigu, gula merah, santan, dan juga ada garam. Untuk ukurannya, teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Tahap pertama, masukkan tepung terigu dan garam ke dalam wadah. Kemudian diaduk-aduk sampai rata. Setelah tercampur, masukkan santannya secara bertahap. Lalu diaduk-aduk. Saya ganti menggunakan whisk ya, supaya tercampur lebih rata. Pastikan semuanya tercampur dengan baik dan aduknya pelan-pelan saja ya. Dan ini sudah tercampur, kita akan siapkan cetakannya. Cetakannya menggunakan takir pandan ya. Jika teman-teman tidak punya, bisa menggunakan daun pisang atau juga bisa menggunakan cup-cup kue yang kecil. Sekarang masukkan gula merah yang sudah diiris ke dalam cetakan yang ada. Jika sudah selesai, kita akan kukus di kukusan yang sudah dipanaskan. Masukkan satu persatu. Sekarang kita masukkan adonannya. Gunakan sendok sayur dan tuang secara hati-hati ya. Tutup dan kita akan kukus selama 10 menit. Kue lampu-lampunya ini sudah jadi. Bikinnya sangat mudah. Ini bisa juga dijadikan sebagai ide jualan ya teman-teman. Bisa dijual 5.000 tiga, sangat untung. Nah, untuk cara menikmatinya seperti ini ya. Gunakan sendok. Rasanya sangat enak, gurih, lezat sekali. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.